Saudara-saudari sebangsa dan setanah air yang terkasih, salam sejahtera dan salam untuk kita semua. Sejumlah peristiwa penting untuk kita, antara lain 1 Juni adalah hari lahir Pancasila, kemudian 6 Juni itu hari lahirnya Presiden dan Proklamator NKRI, Presiden Soekarno, dan 21 Juni hari ini ada dua hal penting juga, Presiden Soekarno wafat dan Presiden sekarang Insinyur Jokowi itu merayakan ulang tahun yang ke-59. Kemudian untuk kami di Keuskupan nanti pada 28 Juni itu kami memperingati 3 tahun Takhta Suci mengumumkan pengangkatan Bapak Uskup Adrian Sunarko menjadi Uskup Pangkal Pinang. Berhubungan dengan hari lahir Pancasila 1 Juni itu, Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Kevikepan Kepulauan Bangka Belitung, juga Komisi Kerawam Kevikepan Kepulauan Bangka Belitung menggandeng rekan-rekan dari FKUB Provinsi untuk talk show dengan tema Menjaga NKRI sebagai rumah kita bersama melalui kearifan lokal dan ajaran agama-agama yang terkristalisasi dalam Pancasila. Maksud pertemuan kita, talk show ini ialah dengan refleksi bersama tentang NKRI sebagai rumah kita bersama, dengan kata kunci adalah kebersamaan atau persatuan dan kesatuan. Dan berturut-turut kita akan melihat dan merefleksikan apa saja ungkapan tentang kebersamaan atau kesatuan dan persatuan itu dalam kehidupan masyarakat kita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan untuk ini kita menghadirkan narasumber-narasumber kita dari FKUB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya kita akan mengikuti, mendengarkan pandangan dan ajaran dari agama-agama mengenai kebersamaan atau kesatuan dan persatuan itu. Dan ini juga kita menghadirkan rekan-rekan ini sebagai tokoh agama, juga Bapak Uskup nanti akan mewakili agama Katolik. Dan dari dua tahap pertama ini, kita lalu akan menutup dengan closing statement, yaitu pesan-pesan kepada masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung tentang bagaimana cara kita menjaga dan merawat NKRI sebagai rumah kita bersama. Selanjutnya, Romo Hans akan memperkenalkan narasumber kita. Silakan, Romo Hans. Terima kasih, Romo Marcel. Saudara-saudari, dimanapun Anda berada, di hadapan kita telah hadir para pengurus FKUB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di samping kanan saya, Bapak Hengki dari Majelis Agama Buddha. Lalu di sampingnya lagi, Bapak Pendeta Gultom. Beliau mewakili Gereja Kristen. Beliau sehari-hari adalah pendeta di Gereja HKBP. Dan di sebelahnya lagi, Bapak Anwar Effendi di FKUB juga mewakili teman-teman dari kelompok muslim. Yang berjubah di tengah-tengah kita hari ini adalah Bapak Uskup Pangkal Pinang, Monsinyur Adrianus Sunarko. Di samping Bapak Uskup, itu ada Pak Muji dari Majelis Agama Konghucu. Dan Pak Nengah Ardiasa dari
Parisada Hindu Dharma, Provinsi Bangka Belitung. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke host kita siang hari ini, Romo Marcel. Baik para narasumber yang terkasih, sebagai titik berangkat untuk talk show ini kita akan masuk ke kearifan lokal. Di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, semangat kekeluargaan itu begitu kental. Hal itu terungkap dari sejumlah ungkapan-ungkapan budaya seperti serumpun sebalai, kemudian sepintu sedulang, selawang segantang, sejiran setason, yang juga muncul menjadi moto Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga ada satu menjadi moto Kabupaten Bangka Barat. Kami akan meminta bagaimana ungkapan-ungkapan ini maknanya untuk semangat kekeluargaan dan persatuan dan kesatuan itu dari teman kita, Pak Anwar Effendi. Silakan. Ya, terima kasih Pak Marcel. Pada kesempatan ini kami mewakili dari unsur agama Islam dalam rangka kita berbincang-bincang yang berkaitan dengan sebagaimana yang telah diarahkan tadi, menjaga NKRI sebagai rumah kita bersama melalui kearifan lokal dan ajaran agama kita yang terkristalisasi dalam Pancasila. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dimanapun Anda berada, seperti kita ketahui bahwa bulan Juni ini adalah bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yaitu sebagaimana kita ketahui bahwa 1 Juni itu sampai sekarang dinyatakan sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemudian 22 Juni itu keluarnya Piagam Jakarta. Ya. Nah, kelihatannya yang mempersatukan kita, bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis dan agama itu adalah Pancasila itu sendiri. Oleh sebab itu, saya lebih awal sebelum menuju ke arifan lokal, kita sedikitlah berbincang-bincang tentang Pancasila itu. Ketika kita berbicara Pancasila, tentunya juga kita tidak lepas dari NKRI. Karena Pancasila itu adalah dasarnya dalam rangka kita mendirikan NKRI ini. Ya. Falsafahnya dalam rangka kita mendirikan NKRI ini. Oleh sebab itu, di kalangan umat Islam, tidak mempermasalahkan lagi Pancasila ini. Dan setelah kita telusuri lebih dalam, maka semua unsur pun di negara kita ini tidak mempersoalkan lagi ini. Ya. Jadi, dan ini dapat kita buktikan. Dapat kita buktikan misalnya, karena ini adalah sudah disepakati, sudah ditetapkan, merupakan konsensus nasional oleh the founding father kita. Ya. Ini sebagai bentuk negara kita, NKRI, dan dasar negaranya adalah Pancasila. Kalau kita perhatikan memang sejak perjalanan negara kita ini, sudah berkali-kali Pancasila itu mendapat tantangan. Tapi dia tetap teruji, eksis sampai sekarang ini. Ya, ya, tidak. Jadi artinya inilah yang menyatukan kita dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Oleh sebab itu saya katakan tadi, umat beragama di negara kita ini bukannya menantang. Siapapun yang mengotak-atik Pancasila itu, mereka akan tampil dengan sendirinya. Karena sudah konsensusnya soalnya ini, sudah disepakati, tidak masalah lagi. Itu yang pertama yang perlu sampaikan. Bahwa memang juga kita, alhamdulillah sampai sekarang ini, masih berkelanjutan terus ya, memasyarakatkan, mengedukasi, mensosialisasi yang berkaitan dengan empat pilar pembangunan itu. Ya. Apa? Itu Pancasila sebagai falsafah atau dasar negara, ya.
atau ideologi negara, ya. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, ya. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika sebagai asas kebangsaan kita. Jadi walaupun kita berbagai etnis di negeri kita ini, ya tetap Indonesia. Nah, kemudian yang keempat itu NKRI itu adalah bentuk negara kita. Jangan coba-coba memberubah bentuk NKRI itu menjadi negara apa. Gitu. Jadi kita itu nampaknya sudah sepakatan nasional kita. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita di Bangka Belitung ini? Bangka Belitung ini kalau kita lihat ya, tagline-tagline ataupun semacam semboyan-semboyan masing-masing di daerah. Di Bangka Belitung itu sendiri, misalnya kalau katakanlah kita misalnya berbicara tentang Pulau Bangka itu sendiri. Pulau Bangka itu sendiri, kalau Bangka Tengah itu terkenal dengan Selawang Segantang, itu semboyan itu. Kemudian kalau di Bangka itu Sepintu Sedulang gitu. Kemudian di Bangka Barat itu Junjung Bosao. Kemudian di Bangka Selatan itu kita kenal dengan Sejiran Stason. Dan bubble itu sendiri, Bangka Belitung sendiri, kita kenal dengan Serumpun Sebalai. Nah, induk dari semuanya itu, kalau Pang Pinang itulah slogannya, semboyannya adalah pangkal kota, pangkal kemenangan. Itu Bangka Pinang itu ya. Jadi oleh sebab itu semuanya menghadirkan nilai-nilai kearifan lokalnya yang berkaitan dengan nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai kekeluargaan yang ditonjolkan di semboyan-semboyan masing-masing pemerintah, masing-masing daerah otonomi itu, ya. Baik itu dari Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, dan Kota Pangka Pinang itu sendiri. Demikian juga yang di Belitung. Ya. Jadi kami kira, mari kita tetap menjaga kebersamaan, keberagaman dalam rangka kita beragama, berbangsa dan bernegara ini yang tetap berpatokan pada Pancasila adalah dasar negara kita dan NKRI itu adalah negara kita, negara kesatuan kita. Jangan di otak-atik lagi seperti itu. Ya, inilah yang perlu kami yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini dan kami akhiri dengan ucapan terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami dan saya akhiri, kalaupun ada hal yang kurang berkenan nanti kita diskusi di luar forum ini. Kemudian saya akhiri sebagai seorang Muslim menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Anwar. Jadi dari kesepakatan nasional kita sudah komit Pancasila dan kemudian didukung oleh budaya lokal dengan ungkapan-ungkapan yang ada yang ternyata menjadi moto dari kabupaten-kabupaten dan provinsi kita di Kepulauan Bangka Belitung. Semuanya ingin menjaga kehidupan bersama dalam semangat kekeluargaan. Selain dari ungkapan yang ada dari katakanlah budaya Melayu, ada juga teman-teman dari keturunan Tionghoa, ada Pak Mukji dan ada Pak Hengki. Kami akan minta dari Pak Hengki ada satu ungkapan dari warga keturunan Tionghoa itu juga tentang semangat kekeluargaan, tongin, fangin, jitjong. Kira-kira maknanya gimana Pak Hengki? Ya, terima kasih kepada Romo Masan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yaitu Bapak, Ibu, saudara semuanya yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya unsur dari umat Buddha untuk bersama-sama dalam acara talk show pada kesempatan siang hari ini. Baik, itu Romo, kalau dikatakan bahwa kita adalah tangin-pangin jitjong, itu memang daripada kata yang diucapkan mungkin yang pertama kali adalah dari gubernur kita yang pertama, yaitu Bapak Huda Nirani, ya, yang boleh katakan sebuah pelopor dari kata tangin-pangin jitjong.
Jadi kalau dikatakan tongen panginjang ini, kalau diuraikan adalah tongen itu adalah untuk keturunan Tionghoa dan panien adalah untuk orang Melayu. Nah, tetapi di sini tongen panginjang ini yang diuraikan bahwasannya kita tidak membedakan itu suku apapun. Tapi mari kita sama-sama untuk membangun, berjuang, serta melestarikan daripada daerah-daerah kita, khususnya yang di Bangka Belitung ini, supaya sama-sama maju. Dan juga sama-sama kita menjaga keutuhan yang ada di bumi serumpun sebalai ini. Sehingga keharmonisan, kebersamaan kita tidak membedakan adalah suku atau ras atau agama apapun. Jadi ini sama-sama kita membangun Bangka Belitung ini untuk maju. Mungkin itu secara singkat yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hengki. Jadi kita melihat lingkarannya semakin meluas dari inter satu budaya, internal satu budaya dan keturunan. Sekarang dari keturunan Tionghoa dengan ungkapan tadi itu berarti semangat kekeluargaan itu merangkul antar etnis untuk bisa bekerja sama satu sama lain, hidup dalam kesatuan dan persatuan. Kita sekarang menuju ke Pak Mukji dengan ungkapan Mandarin. Mungkin saya salah ucap, nanti tolong diperbaiki. Woman se ijaren, kira-kira begitu. Nanti tolong diperbaiki kalau salah ucap, maknanya untuk kita semua. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan dulu Wei Ta Tung Tian. Jawabnya? Oh, kita sudah tahu. Pak, apa kira-kira jawabannya? Ten Yu Ita. Terima kasih. Saya sebagai dari mengatakan bahwa apa tadi kamu? Woman se ijaren. Ya, woman se ijaren. Woman itu kita. Se itu adalah ijaran satu keluarga. Maka kami dari umat Konghucu, dari keagamaan kami 2571 sebelum Masehi itu sudah ada kata-kata yang woman seijaran. Maka kita ini semuanya adalah saudara. Empat penjuru lautan kita adalah saudara. Jadi dengan itu tak usah diragukan lagi bahwa kita semua, baik pun suku Jawa, Madura, Tionghoa, dan sebagainya, di seluruh muka bumi ini, umat Konghucu itu adalah saudara. Jadi tak perlu kita panjang lebar lagi bahwa semua kita adalah saudara. Bersatu untuk menjagakan Pancasila sebagai NKRI Indonesia. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mukji. Kebetulan waktu datang ke sini, Pak Mukji itu baru datang dari acara ulang tahun Makin ya. Baik, kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk Makin. Jadi kita melihat bahwa baik dari lingkup lokal, budaya lokal, konsensus nasional, bahkan internasional, katakanlah dari empat penjuru lautan itu, semangat kekeluargaan, semangat kebersamaan itu menjadi nilai penting yang kita perjuangkan bersama. Ini menjadi poin utama untuk termin ini. Nanti Romohan silakan lanjut ke bagian kedua. Setelah kita mendengar ungkapan-ungkapan lokal, kebijakan-kebijakan yang sudah dihidupi ribuan tahun, kita juga akan mendengar bagaimana pandangan agama-agama tentang persatuan dan kesatuan ini. Jadi secara berturut-turut, para tokoh yang ada di hadapan kita ini akan menyampaikan kepada kita pandangan agama tentang ini. Untuk kesempatan pertama, kami persilahkan Bapak Uskup
untuk menyampaikan pandangan Gereja Katolik tentang persatuan dan kesatuan. Kami persilahkan, Bapak Uskup. Baik, terima kasih. Bagaimana pandangan kita ya, khususnya Gereja Katolik berkaitan dengan persatuan dan kesatuan, terutama saya kira di sini dimaksudkan dalam kaitan dengan negara. Kesatuan Republik Indonesia yang sangat plural ya, budaya banyak, suku banyak, dan agama yang banyak itu. Dalam kaitan dengan itu, kami atau Gereja Katolik, saya sendiri secara pribadi juga sangat bersyukur bahwa kita memiliki dasar negara yaitu Pancasila yang bisa menjadi landasan kita untuk membangun persatuan dan kesatuan itu, dan juga untuk mencapai kebaikan bersama. Lahirnya Pancasila itu merupakan sebuah proses sejarah yang sangat menarik. Jadi dari segi prosesnya itu, kalau kita membaca ya, tadi kita peringati ya 1 Juni katakanlah sebagai tanggal lahirnya Pancasila, itu mengenangkan khususnya bagaimana Presiden Soekarno, waktu itu belum presiden tentu saja, menyampaikan pidatonya untuk pertama kalinya saya kira. Beliau kemudian menyampaikan gagasan-gagasan yang kemudian disebut sebagai Pancasila, dan kemudian sidang-sidang, proses-proses yang berlangsung panjang ya, sehingga akhirnya kita memiliki rumusan yang sekarang berlaku itu yang disepakati pada sidang PPKI 18 Agustus 1945 itu. Sangat menarik dari segi proses kalau kita membaca dokumen di sekitar perumusan itu. Ada perdebatan-perdebatan yang dilakukan, ada perbedaan-perbedaan pandangan, tetapi akhirnya karena kebesaran hati pihak-pihak yang ada di sana memikirkan bukan hanya kepentingan kelompoknya sendiri, tetapi juga memikirkan bangsa Indonesia secara keseluruhan, lah disepakati rumusan Pancasila seperti yang sampai sekarang kita miliki, yang kita perlu sungguh-sungguh menjaganya, karena sungguh dari segi proses saja sudah menunjukkan kebesaran hati dari berbagai macam pihak untuk supaya dapat memberi tempat bagi orang-orang atau warga dari berbagai macam suku, budaya, dan agama. Dari segi isi juga menarik dan sungguh-sungguh penting untuk upaya-upaya kita membangun persatuan dan kesatuan tersebut. Misalnya berkaitan ilah ketuhanan yang maha. Kalau kita membaca perdebatan di sekitar sila itu, diskusi-diskusi yang terjadi, sampai ada rumusan seperti itu, kelihatanlah bahwa rumusan sila ketuhanan yang maha esa ini memuat ajaran atau unsur di mana masing-masing agama yang berbeda-beda diberi ruang, kesempatan untuk menghayati hidup beragamanya di Indonesia ini. Di sana juga tertuang dengan bagus perihal hubungan antara negara dan agama yang beraneka ragam itu. Negara dilihat tidak dalam pertentangan dengan agama, tapi juga tidak mendasarkan diri pada satu agama tertentu. Negara memberi ruang kepada agama-agama mendukung perkembangannya. Jadi dari segi isi sila ketuhanan itu juga penting sekali untuk mengupayakan persatuan dan kesatuan. Tentu saja sila persatuan sendiri Indonesia dan kemudian dan juga sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang menarik juga sila keempat berkaitan dengan demokrasi atau kerakyatan. Sebuah rumusan yang juga bagus sekali ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Itu juga penting mengingat konteks Indonesia yang
plural itu ya. Sehingga demokrasinya sila keempat itu sebenarnya bukan sekedar soal mau menang-menangan, tapi harus dituntun oleh hikmat. Tapi juga diupayakan upaya apa ya? Kesepakatan-kesepakatan, permusyawaratan sedapat mungkin supaya kelompok yang katakanlah mungkin kelihatan kecil tetap juga mau didengar suaranya ya. Tidak sekedar pokoknya yang paling besar karena suaranya besar lalu mentang-mentang tidak memperhatikan aspirasi-aspirasi dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, tapi dengan hikmat dan dalam permusyawaratan diupayakan selalu untuk mencapai permusyawaratan ya, mendengarkan aspirasi sedapat mungkin. Untuk masyarakat yang kompleks plural itu juga sangat penting supaya masing-masing kelompok baik yang besar maupun kecil mendapatkan tempat yang cukup. Tentu saja juga penting sila keadilan sosial. Maka memang secara keseluruhan kita harus bersyukur bahwa kita memiliki Pancasila itu. Kami meyakini bahwa proses perumusan itu di mana ada kebesaran hati, khususnya juga dari kelompok Islam yang mayoritas dan semua kelompok yang lain, sebagai orang beriman, kami meyakini bahwa semua itu juga ada dalam penyelenggaraan, rencana penyelenggaraan Tuhan sendiri. Maka saya sepakat tadi bahwa kita harus sungguh-sungguh mendasarkan hidup kita pada Pancasila dan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Salah satu bukti tanda bahwa Gereja Katolik sangat menghargai hal tersebut adalah bahwa kami memiliki rumus doa khusus atau perayaan khusus pada 17 Agustus untuk mengenangkan kemerdekaan, meskipun di dalamnya disyukuri macam-macam hal ya. Ada syukur atas kekayaan tanah air, kekayaan suku budaya dan aneka ragam agama, sejarahnya juga disyukuri ya di dalam doa-doa itu, bahwa sampai terbentuk negara Indonesia dengan dasar Pancasila. Itu kami Gereja Katolik memiliki rumusan doa yang khusus yang dirayakan setiap tanggal 17 Agustus. Maka sekali lagi marilah kita bersama-sama mengupayakan betul-betul agar Pancasila itu tidak hanya menjadi rumusan yang indah, tapi mengupayakan supaya dapat diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Uskup. Kita kembali ke Pak Anwar, meskipun tadi di awal Pak Anwar sudah sedikit menyinggung juga, tapi kita masih ingin mendengar bagaimana pandangan Islam tentang ini. Iya, terima kasih. Untuk kedua kalinya saya tampil di sini untuk berbincang-bincang yang berkaitan dengan menjaga NKRI sebagai rumah kita bersama melalui kearifan lokal dan ajaran agama-agama yang terkristalisasi dalam Pancasila. Islam itu sendiri mengakui bahwa ada pluralitas dalam beragama. Artinya, Islam itu ya di samping ada agama Islam, juga ada agama yang lain. Nah, seperti misalnya di negeri kita ini diakui adalah ada enam agama yang disahkan di negeri kita ini, Indonesia, seperti itu. Islam, ya, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Konghucu, saudara kita yang bungsu ini Konghucu. Ya. Pluralitas beragama itu, Islam itu mengakuinya lakum dinukum waliyadin. Tidak bermasalah, silakanlah. Asal untukmu agamamu dan untukku agamaku gitu. Jangan saling mengganggu gitu. Jadi Islam itu seperti itu prinsipnya. Prinsip dalam arti kata pluralitas dalam beragama. Bukan pluralisme dalam beragama, bukan ya. Kalau pluralisme dalam agama itu artinya seolah agama semua itu sama. Ya enggak. Ya, artinya kita meyakini agama kita sesuai dengan keyakinan kita gitu kan. Ya silakanlah.
tapi kita tidak mengganggu agama yang lain. Ya. Ini prinsip Islam seperti itu. Maka dikenal atau sering didengar ketika kita Islam melakukan toleransi terhadap kawan-kawan yang beragama lain, itu prinsipnya adalah lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kita jangan saling mengganggu gitu. Malah saling menjaga dalam arti ya sesuai dengan keyakinan kita masing-masing seperti itu ya. Kemudian bagaimana Islam itu tentang kebersamaan dalam negara kita ini? Salah satu yang dikemukakan oleh Uskup tadi ya, di dalam sejarah ya tentang Pancasila itu sendiri kan ada yang namanya digali oleh Bung Karno ya, tanggal 1 Juni 1945, kemudian juga ada Piagam Jakarta itu 22 Juni tahun 1945. Di situ sebenarnya sudah dirumuskan kan ketuhanan yang Maha Esa itu dengan 7 katanya itu. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa dengan wajibkan menjalankan syariah Islam bagi pemeluknya. Ketika PPKI tadi mengadakan sidang pada 18 Agustus kalau salah 1945 itu jelas sekali itu. Dengan segala pengorbanannya, dengan segala kerendahan hatinya, dengan segala begitu rupa menjaga kebangsaan kita ini yang terdiri dari berapa etnis tadi, sehingga rela menghilangkan 7 kata yang ada di Piagam Jakarta seperti itu. Itulah. Jadi artinya jangan menilai jelek kepada Islam. Ya. Itu juga sudah penghargaan terhadap umat-umat lainnya selain Islam. Ya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa cukup. Tidak usah sampai mewajibkan syariah Islam untuk menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tidak. Artinya kalau seperti itu, seolah Pancasila itu hanya untuk umat Islam. Kan gitu kan? Ya, ini enggak, ya dihapuskan seperti itu ya. Ini untuk diyakini bahwa Islam itu sendiri menghargai keberagaman. Tapi dalam menghargai keberagaman itu lakum dinukum waliyadin itu. Untukmu agamamu dan untukku agamaku ya. Jadi jangan pluralisme kita, jangan sama Anda ya. Sama dalam tingkat derajatnya boleh sama, tapi dalam pengakuan keyakinan kita masing-masing gitu ya. Tapi itu seperti itu ya. Kemudian yang berkaitan dengan ini juga kami ingin kemukakan tadi, Islam juga mengakui keberagaman itu kalau kita periksa Al-Qur'an. Al-Qur'an itu ada ayat surat Yunus ayat 99 yang kalau kita artikan ya seperti ini ya. Dan jika Tuhanmu Allah maksudnya menghendaki, tentulah menjadi beriman semua manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau Allah menghendaki semuanya satu, ya satu. Tapi mereka ya, Allah juga menghargai masih manusia itu macam-macam tadi kan. Masih dihargai Tuhan kepada kita sebagai manusia. Tetapi apakah kamu hendak memaksa agar mereka menjadi orang yang beriman gitu. Jadi jangan ada paksaan. Mereka misalnya beriman, katakanlah misalnya dia masuk Islam, ya sih karena kesadarannya, keyakinannya seperti itu. Tidak ada paksaan berarti. La ikrah fiddin gitu ya. Kemudian ada juga ayat dalam Al-Quran, termuat dalam surat Hud, ayat 118 yang artinya, dan jika Tuhanmu Allah menghendaki tentu dijadikannya manusia itu umat yang satu. Tetapi mereka itu senantiasa berselisih. Jadi artinya satu sama lain tentang keyakinan itu berselisih, tapi tidak sampai memecah belahkan umat seperti itu ya. Inilah yang dapat kami sampaikan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pandangan Islam terhadap Pancasila dan tentang keberagaman dalam kita beragama ini, inilah pandangan Islam. Kami kira itu dan kami kembalikan ke host. Ya. Terima kasih Pak Anwar. Menarik bahwa Islam sejak awal menghormati pluralitas dan khusus berkaitan dengan Pancasila, sejarah membuktikan bahwa kebesaran jiwa dari tokoh-tokoh Islam, the founding fathers kita pada tahun 1945 telah membuat kita mewarisi Pancasila yang berlaku untuk semua. Pengorbanan ini tentu bukan satu hal yang sederhana, tetapi
semua itu terjadi karena ada hal lebih besar menyangkut kebangsaan kita yang harus dijaga. Berikut kita akan mendengar bagaimana pandangan dari Hindu tentang ini. Pak Nengah, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Kami dari perwakilan agama Hindu yang duduk kebetulan di forum FKUB dalam rangka memenuhi kegiatan talk show ini di Keuskupan Pangkal Pinang dan berikut juga oleh forum kerukunan umat Goma yang diwakili dari masing-masing umat agama, maka dengan ini kami sajikan nilai-nilai kerukunan berdasarkan Pancasila menurut agama Hindu sekaligus membumikan ideologi Pancasila yang sangat mutlak dilaksanakan karena satu dekade dan terakhir ini dalam kehidupan berbangsa silih berganti sudah diuji dengan berbagai peristiwa yang rentan mengancam kekokohan pondasi Pancasila sebagai falsafah negara. Kami menyambut baik dengan dan apresiasi yang tinggi kepada Keuskupan Pangkal Pinang dan bekerjasama dengan FKUB Provinsi Kepulauan Babel untuk menyelenggarakan talk show yang bertemakan menjaga NKRI sebagai rumah kita bersama melalui kearifan lokal, melalui ajaran agama yang terkristalisasi dalam Pancasila. Tentunya kita harapkan dapat membumi Pancasila ini sebagai falsafah hidup bangsa yang mengakomodasi kemajemukan sebagai satu-satunya asas untuk menopang nilai kebinekaan memperkuat NKRI. Sebagaimana yang diketahui secara etimologi, kata Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta yang dikutip dalam kitab Negara Kertagama, yaitu Pancasila yang artinya lima, silanya berarti kan sendi atau alas atau das sebagai dasar. Dalam pengertian lain, yaitu tuntunan manusia yang dalam berperilaku yang baik. Dengan demikian, Pancasila itu dalam kurun waktu berarti lima dasar atau lima tuntunan hidup manusia di dalam kita untuk bernegara dan berbangsa. Istilah Pancasila pertama kali dapat dibukukan dalam buku Sotasama yaitu karangan Empu Para Panca yaitu Empu Tantular yang disusun pada zaman kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Hal ini membuktikan bahwa Pancasila yang kita jadikan dasar sudah ada pada masa itu dalam kitab Negara Kertagama yang disebutkan di dalam istilah Pancasila ini diartikan sebagai lima perintah yang berisi lima tuntutan. Yang pertama yaitu dilarang melakukan kekerasan, yang kedua dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, yang keempat dilarang berbohong, yang kelima dilarang mabuk karena minuman keras. Itu yang tertuang dalam kitab Negara Kertagama yang disusun oleh Empu Para Panca, merupakan sumber sejarah yang terpercaya karena ditulis pada saat kerajaan Majapahit. Masih berdiri di bawah perintah Sri Raja Sanegara yang lebih dikenal dengan nama Prabu Hayam Wuruk pada waktu itu. Kitab inilah menceritakan banyak hal yang penting diantaranya tentang silsilah Raja Majapahit di mana peran perintah Patih Gajah Mada dan Sumpah Palapanya, Candi Makam Raja,
keadaan kota raja, dan upacara serada wilayah kerajaan Majapahit dan negara-negara bawahan Majapahit yang sebagai halnya bersejarah lainnya, yaitu Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ada pada pita yang tercengkram oleh burung Garuda, juga berasal dari negara ke kitab negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Para Panca. Itu sekilas pandangan sedikit tentang mengenai Pancasila. Saya sekarang menguraikan nilai-nilai Pancasila menurut ajaran agama Hindu. Mungkin kami kupas dari sila-sila yang ada di dalam Pancasila tersebut. Yang sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, tersirat di sini dalam kitab Upanishad yang berbunyi Iswayam Idam Sarwa Yakinca Jagatap, artinya Tuhan yang Maha Esa mengendalikan segala yang ada di dunia ini selaras dengan nilai tatanan Hindu. Itu juga yang disebutkan dalam Ekam Eva Hadityam Brahma, yang selaras secara luas dapat diartikan hanya satu Tuhan, tidak ada yang kedua. Meskipun orang bijaksana menyebut dengan banyak nama, juga disebutkan dalam kitab agama Hindu Om Burbuah Swastat Sawitar Warenyam Bargo Dewasa Dimahi Diayonah Pracadayat, yang secara luas dapat diartikan ya Tuhan yang menguasai seluruh jagat raya, Engkau adalah asal mula alam semesta, satu-satunya kekuasaan awal, Engkau maha suci, tidak ternoda, anugerahkan semangat dan kecerdasan pada pikiran kami. Demikian Tuhan yang Maha Esa, dengan demikian sangatlah selaras antara ideologi NKRI Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tatanan umat Hindu. Itu sila pertama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kitab Weda berbunyi Mitrasya Macaksusya Sarwani Butani Sami Saktram Mitrasayam Caksusya Sarwani Butani Samiksa Mitrasa Saksusa Maksisa Mahe. Dalam kitab Yajurveda, semoga semua manusia memandang kami dengan pandangan mata seorang sahabat. Semoga kami memandang semua manusia sebagai seorang sahabat. Semoga kami saling memandang dengan penuh persahabatan, selaras dengan nilai-nilai tatanan umat Hindu, yang termasuk juga di dalamnya Tatwa Masi, yang artinya aku adalah kamu, kamu adalah aku, yang secara luas dimaknai bahwa nilai-nilai tatanan umat Hindu sangat menghargai kesamaan derajat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jangankan terhadap sesama manusia, Tatwa Masi tersebut bahkan mengajarkan lebih luas untuk menghargai semua makhluk ciptaan Tuhan. Itu pengertian daripada sila yang kedua yang tercantum dalam kitab kitab-kitab agama Hindu. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia terdapat dalam kitab Weda yang berbunyi Sam Gacaduam Sam Wamanamsi Sam Jatanam Dewa Bagap Nyate Purwe Sam Jenanam Upasate. Artinya, wahai manusia, berjalanlah kamu seiring bercerita bersama dan berpikirlah ke arah yang sama seperti para dewa dulu membagi tugas mereka, begitulah mestinya engkau menggunakan hakmu selaras dengan nilai-nilai tatanan masyarakat Hindu, dan begitu juga dengan slogan Selulung Subayantaka. Selulung Subayantaka itu yang berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu yang dimaksud dengan Selulung Subayantaka. Begitulah nilai-nilai tatanan agama Hindu memandang nilai persatuan. Persatuan dipandang sebagai rasa kebersamaan dalam suka maupun duka.
kebersamaan dalam menjalani berat, ringan, satu keadaan, persatuan berarti persaudaraan. Bersatu dalam cipta rasa, karsa, persatuan juga dipandang sebagai sistem komponen-komponen menjadi kesatuan yang utuh, di mana masing-masing komponen saling mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu sila ketiga. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam kitab Weda dituliskan samo matrah sami samani samanam manah sahacita esa samanam mantram abi martraye ya samana wo hawisa jomi. Artinya, berkumpulnya bersama-sama berpikir ke arah satu tujuan yang sama, seperti yang telah kau gariskan, bicaralah sesuai hati, lalu satukan pikiran, agar dapat mencapai tujuan hidup bersama dan bahagia, dan pula satukan pikiran agar dapat mencapai tujuan hidup bersama dan bahagia. Dan pula nilai-nilai yang disebut pesangkepan atau persamuan. Dalam permusyawaratan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu, ada perkataan persangkepan persamuan. Ini yang sudah diwujudkan dalam waktu itu oleh Empu Kuturan yang pertama datang ke Bali. Dari 9 sekte itu disatukan menjadi satu. Itu yang disebut dengan persamuan dan pesangkepan yang disatukan di Pura Samuan Tiga Gianyar Bali pada waktu itu. Dialah mengadakan persamuan dan pesangkepan. Itu kata-katanya untuk menyatukan kebersamaan dan menghasilkan musyawarah kita bersama. Itu yang sila keempat. Yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini tersirat dalam kitab Upanishad yang berbunyi Yastu sawani butani atmaya nupasyati sarwa butesu camanam tato mau wijugo paste. Artinya, dia yang melihat semua makhluk pada dirinya, dia yang melihat makhluk pada dirinya atman dan dirinya atman sendiri pada semua makhluk, dia tidak lagi melihat adanya suatu perbedaan dengan yang lain, seperti adanya nilai-nilai yang mengutamakan keseimbangan yang disebut dengan trihita karana. Ini yang sangat luar biasa di umat kami, yaitu selarasan dan keseimbangan hubungan antara manusia, hubungan dengan alam, dan hubungan dengan Tuhannya sendiri. Itu yang disebut dengan hidup bertrihita karana. Keselarasan itulah yang dipandang sebagai fondasi keadilan. Keadilan dalam mewujudkan apabila saling mengerti, saling memahami satu sama lain. Sehingga akan berpengaruh terhadap perlakuan antara satu dengan yang lain. Perlakuan satu dengan yang lain dilandasi oleh saling memahami hak dan kewajiban. Itulah suatu keadilan yang didambakan oleh seluruh umat Hindu. Dari urian di atas, mudah-mudahan dapat memberikan pemahaman bahwa keselarasan nilai-nilai yang tergandung dalam ideologi negara Kesatuan Republik Indonesia dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tatanan agama Hindu sangat sejalan. Maka dari itu penting adanya gerakan peduli budaya lokal atau local genius untuk Indonesia, yaitu sebuah gerakan yang peduli, terus berkarya berdasarkan keyakinan terhadap keluhuran nilai-nilai budaya bangsa atau hak asal-usul, sehingga gerakan peduli budaya dapat mendukung gerakan NKRI yang berideologi Pancasila. Terakhir Pak, penutup. Itulah pandangan umat Hindu terhadap Pancasila, lima sila yang memiliki satu kesatuan yang utuh dan bulat,
guna dilaksanakan secara serasi dan utuh pula. Pada hakikatnya, sila demi sila yang ada dalam Pancasila yang mempunyai nilai yang sangat luhur dan mulia dalam kehidupan manusia dalam arti universal, Pancasila menjadi ideologi nasional di mana nilai-nilai luhur Pancasila dijabarkan dalam sila-sila Pancasila. Pancasila merupakan ideologi pengayom bagi ragam pluralisasi ideologi dan agama di Indonesia. Agama sejatinya dijadikan sebagai landasan moral, etis dalam melakukan interaksi sosial. Menjadi manusia seutuh bukan semata menjadi baik secara personal, melainkan mampu memberikan harapan kepada masyarakat lain untuk membangun Indonesia yang damai dan martabat. Umat Hindu percaya dan sangat menghormati ajaran Catur Guru. Catur Guru yang sering saya ungkapkan di sini, Guru Swadhyaya, Guru Wisesa, Guru Rupako, dan Guru Pengajian. Guru Swadhyaya ini adalah Tuhan kita. Guru Wisesa adalah pemerintah. Guru Rupaka itu adalah orang tua. Guru Pengajian itulah guru yang mengajarkan kita, mendidik kita, dan memberikan ilmu-ilmu pengetahuan kepada kita. Itulah yang disebut dengan Guru Pengajian. Nah, dengan demikian, umat Hindu juga sangat menghormati pemerintah dan negara sebagai Guru Wisesa yang berkesinambungan melakukan pembinaan ideologi Pancasila agar Pancasila sebagai ideologi negara harus menjadi penghayatan, pengamalan, dan kehidupan sehari-hari. Sekalipun kami dari berbagai repensi ini semua bahwa dalam usaha membumikan Pancasila adalah dimulai dari diri kita sendiri. Mulai sadar akan pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri, sehingga dengan materi Pancasila yang termaktub dalam ajaran Hindu dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Uskup atau Keuskupan Pangkal Pinang sudah memfasilitasi pertemuan ini, dan begitu dengan rekan-rekan yang ada di kepengurusan FKUB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selalu senantiasa bersinergi dengan sangat baik menjaga kerukunan di Kepulauan Bangka Belitung. Kami akhiri dengan Parama Santi, Om Santi Santi Om. Terima kasih. Pak Nengah yang telah menyampaikan paparan dari ajaran agama, lalu juga kaitan dengan ideologi Pancasila. Berikut ini kita akan mendengar bagaimana pandangan agama Buddha. Pak Hengki, saya persilakan. Ya, terima kasih pada Romo Hans. Ini untuk yang kedua kali, mungkin saya akan memaparkan yaitu pandangan agama Buddha khusus tentang kebersamaan, tentang persatuan dan kesatuan di dalam NKRI dan berdasarkan Pancasila. Dalam agama Buddha, mungkin ada beberapa hal yang dijabarkan, yaitu yang pertama, bahwasanya agama Buddha itu mengutamakan daripada cinta kasih dan kasih sayang. Di mana dengan cinta kasih dan kasih sayang ini, kita dapat melakukan berbagai hal yang dari diri kita sendiri untuk kepentingan orang banyak. Yang pertama itu adalah sadda. Kalau kita bahasakan dari Pancasila adalah suatu keyakinan dalam agama Buddha, yaitu pada sila pertama, yaitu keyakinan yang bagaimana kita untuk melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan diri kita untuk kepada orang lain, tentunya harus kita benar-benar meyakinkan sehingga kita dapat berupaya untuk melakukan hal ini dengan baik. Nah, yang kedua itu adalah sila, di mana sila adalah merupakan suatu budi pekerti yang baik. Nah, jadi melalui budi pekerti yang baik inilah kita harus bersikap dan memberikan contoh yang terbaik bahwasanya kita sudah bisa menenangkan diri kita untuk berbuat yang lebih baik. Sehingga ini menjadi contoh kepada orang lain, sehingga dengan
budi pekerti yang baik inilah sebagai landasan dari kita untuk melakukan semua hal, ya, berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan kelompok, dan juga kepada masyarakat luasnya. Nah, yang ketiga adalah panya. Panya adalah suatu kebijaksanaan. Nah, jadi dari sebuah keyakinan dan budi pekerti yang baik, kita harus melupakan juga pengembangan kebijaksanaan. Sehingga apa yang menjadi landasan yang kita lakukan benar-benar bermanfaat dan mempunyai suatu makna yang berarti bagi orang lain. Jadi dengan bijaksana inilah kita memutuskan segala sesuatu itu tidak tergesa-gesa, tapi dengan pemikiran, pemahaman, sehingga kita memutuskan itu tepat sasaran yang kita hadapi. Nah, dari tiga hal ini, mungkin daripada kembangan cinta kasih yang diajarkan oleh Guru Buddha Gautama sendiri, ya, bahwasanya segala sesuatu kejahatan itu tidak akan berakhir dengan dilakukan dengan kejahatan. Tapi kejahatan akan berakhir apabila kita lakukan dengan pengembangan cinta kasih. Nah, di lain hal ada juga yang menyatakan bahwasanya ketentuan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini juga yang terdapat dalam Burung Garuda Pancasila yang merupakan penggalan dari kitab Kakawin Sutasoma yang di mana agama Buddha yang diciptakan oleh seorang Buddhis yang bernama Empu Tantular yang hidup di masa kehidupan Majapahit. Nah, pada abad ke-14 itu dalam kalimat Bhinneka Tunggal Ika dari kitab Kakawin Sutasoma yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Magdua, yang artinya Bhinneka itu adalah satu juga, tidak ada dualitas dalam dharma atau kebenaran. Nah, juga di mana dalam agama Buddha juga merupakan suatu pengembangan dari sikap toleran, yaitu peduli terhadap kebutuhan orang lain dan menimbang perasaan orang lain. Dari satu hal yang sangat penting yang kita ingat dengan kekerasan adalah jalan untuk menyelesaikan masalah. Tetapi pengembangan cinta kasih adalah suatu hal yang diputuskan untuk dapat menyelesaikan permasalahan itu dengan baik dan tepat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Engki. Berikut ini kita akan mendengar bagaimana pandangan Konghucu tentang persatuan, tentang kesatuan, tapi juga tentang keberagaman dalam konteks hidup bersama sebagai bangsa. Saya persilakan Pak Unji. Sebenarnya dari ajaran agama Konghucu itu enggak jauh, enggak banyak kata-kata. Berikanlah yang kita miliki senang. Jangan kita beri yang kita yang tidak mau kepada orang lain. Begitulah kira-kira tanggapan kami dari agama Konghucu. Sekian. Baik, terima kasih. Singkat, jelas, kaidah emas. Dari Pak Uji. Selanjutnya, kesempatan saya berikan kepada Bapak Pendeta Gultom. Pak Pendeta, silakan. Ya. Terima kasih kesempatan yang sangat indah menghayati hari lahirnya Pancasila dan kesaktian Pancasila dalam kebersamaan kita hari ini lewat Keuskupan Pangkal Pinang. Saya sungguh merasakan Keuskupan berhasil menunjukkan bahwa kita sama-sama di rumah kita. Kita sedang berada di rumah kita sekarang. Tidak di rumah masing-masing. Menjadi kaya, kaya karena memang diperbolehkan kita pulang. Tapi hari ini kita merasakan di rumah kita bersama. Dan saya yakin
Inilah nilai Pancasila itu. Pak Uskup, Pak Romo, Pak Anwar, ya. Mungkin kalau saya datang di tangga masjid ketika ketemu dengan Pak Anwar, jangan di situ, jangan dulu di situ, pasti dia bilang begitu. Saya yakin itu. Dan tentu itulah pembuktian dari betapa Pancasila itu sangat menjadi nurani kita, telah menjadi nurani kita. Dan berbahagialah orang yang mampu menerjemahkan perasaan-perasaan para bapak-bapak leluhur kita, pendahulu kita. Saya tidak bisa bayangkan ketika sejak awalnya telah ada kepelbagaian dan mau duduk bersama. Mungkin ada umur yang lebih tua di sana, ada yang muda. Jangan-jangan yang tua lebih mendengarkan yang muda. Jangan-jangan yang kurang berpengalaman selalu diberi lebih dahulu agar dia menunjukkan isi hatinya. Nah, ini nilai ini kita rasakan di Pancasila. Dan saya sebagai pendeta di HKBP Huria Kristen Batak Protestan sekaligus menjadi ketua PGI Kepulauan Bangka Belitung ini, saya cukup bahagia. Saya sebagai orang Batak, suku Batak, tapi istri saya dari Maluku Utara, cukup jauh dari kota Tobelo. Nah, saya di sana dan saya boleh oleh karena jemaat GMI, Gereja Masih Injil Almahera, motivasi saya waktu itu ingin berkunjung ke pelayanan suku Terasing. Dan saya dihantar dengan bahasa suku Terasing yang satu kata belum pernah saya dengarkan. Nah, satu kata yang menarik sampai sekarang, bahkan di situ waktu itu takut saya mengatakan itu. Ialah kalau sekiranya ada orang lewat di depan rumah saya akan menyapanya dengan gila-gila hidika. Nah, artinya ialah silakan singgah dulu sebentar. Tapi karena ada kata gila-gilahi, saya takut mengatakan itu, takut nanti saya dituduh mengatakan dia orang gila. Nah, perasaan saya ternyata di dalam Pancasila harus saya matikan supaya saya seperasaan dengan suku lain. Dan saya sangat bangga di sana, 5 tahun saya berterima dengan baik. Sehingga dengan tidak ada sesuatu hal yang menghalangi, baik dari kebersamaan beragama, berbudaya, saya bisa boyong istri yang ada di rumah sekarang dan sangat mendukung dalam pelayanan. Sangat telatin dalam bahasa Batak juga karena bahasa Batak tentu bahasa Indonesia, bahasa kesatuan kita sudah otomatis. Nah, saudara-saudaraku, dalam kesempatan ini dan pemirsa yang boleh menyaksikan pertemuan yang sangat indah ini, tentu sebagai orang Kristen dalam agama Kristen, pandangan dan ajaran agamanya tidak perlu saya kutip natsnya, tetapi ketika kehadiran Tuhan Yesus Juru Selamat itu diawali dengan ungkapan yang luar biasa boleh hadir di dunia ini, ialah ungkapan firman Tuhan bahwa begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, maka dia merelakan anaknya yang tunggal Tuhan kita, supaya tidak ada yang binasa. Ini ada di pundak dan arti keselamatan itu betul. Tidak ada artinya saya menjaga diri saya kalau tidak menjaga orang lain. Dan kejernihan, kemurnian, ajaran keselamatan Kristus itu harus dibuktikan bahwa saya harus juga menjaga orang lain. Terlebih-lebih misalnya dalam ajaran cinta kasih, kasihilah dirimu sendiri tapi kasihi juga musuhmu. Ini perjalanan kehidupan yang sangat hebat boleh terjadi di antara manusia dengan manusia yang lain. Dan hidup kita ini sangat rentan. Tapi terima kasih Pancasila telah ada. Perbedaan-perbedaan yang mungkin dapat mengusik sehingga ada rasa kebencian, maka Pancasila telah menjadi payung kita untuk boleh
bersilaturahmi dan mengakui perbedaan itu sebagai kekayaan. Dan satu lagi dalam Pancasila, bahwa dalam ajaran Kristen itu, bahwa kebersamaan itu telah diterjemahkan sebagai kebersamaan tidak lagi hanya sebagai sesama manusia, tetapi dengan sesama ciptaan. Sebagai sesama ciptaan Tuhan, saya harus bertanggung jawab bagaimanakah bisa dari makhluk yang paling kecil bisa hidup semut, hewan piaraan yang saat ini mungkin kita lihat beberapa tahun lalu masih ada, tahun demi tahun semakin punah, semakin tidak ada. Maka Pancasila di NKRI tercinta ini bagi saya ajaran menuntut saya, apa yang Anda perbuat sebagai pelayan gereja, sebagai umat Kristiani, untuk bisa menunjukkan itu di hadapan sesama. Sebab sejak penciptaan itu Allah mengatakan kepada manusia, kepada Adam, berikan namanya. Nah, ketika inventarisasi nama ini ditunjukkan oleh Adam, kalau sekiranya Tuhan bertanya, Adam, di mana hewan-hewan yang nama-namanya kau beri sekarang? Nah, Adam yang ada sekarang harus berusaha menunjukkannya. Nah, kalau harus sudah hilang, di mana bisa kita temukan? Tuhan, ajari saya, Tuhan berkati saya. Mungkin demikian. Dan kesatuan berbangsa, bernegara, Pak Anwar tadi katakan dalam NKRI, pada usia mungkin saya lebih muda di sini sekarang, di antara teman-teman pelayan umat, memang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak asal-asal itu dibuat, karena memang gugusan pulau-pulau, perbedaan bahasa dan budaya, dan banyak lagi, bahkan ribuan dari segi bahasa yang kita miliki, kalau ini tidak kita hayati sebagai satu kesatuan di bawah naungan Pancasila, maka betapa yang sudah kaya ini menjadi bisa sangat miskin kalau tidak dijamin keberadaannya. Kita menjadi kaya kalau kita juga mau belajar dengan orang lain. Kita akan menjadi kaya dan menjadi satu kesatuan yang sangat diakui oleh negara lain, bangsa lain, karena memang kita telah diberikan Tuhan, dianugerahi menjadi bangsa yang seperti ini indahnya. Saya sekarang pakai baju batik, adalah buatan Solo. Nah, tidak ada di Sumatera begini. Tapi karena saya bertandang berjalan-jalan ke Jogja, ini oleh-oleh yang saya bawa dari Solo. Seperti itu kita. Dan terima kasih sekali lagi untuk kesempatan ini, Keuskupan Pangkal Pinang, hanya dengan tema yang lain, mari saya bersedia untuk diajak. Dan teman-teman tentu akan boleh menyumbangkan, dan ini menggugah semua yang boleh menonton kebersamaan kami ini, kiranya tergugah. Pancasila adalah rumah kita bersama. Terima kasih. Terima kasih, Pak Pendeta Gultom. Contoh Pancasila, putra Batak meminang putri Tobelo dan tinggal di Bangka Belitung. Para pemirsa di mana saja Anda berada yang kami hormati, sebelum talk show ini tadi berlangsung, Pak Muji bicara tentang sukun, yang rupanya spesiesnya di Bangka Belitung ini saja bermacam-macam. Beda tempat, beda rasa, beda kekenyalannya. Saya mau belajar banyak tentang sukun ini satu saat ke Pak Muji. Dan di bawah pohon sukun lah, puluhan tahun lalu, Insinyur Soekarno ketika dibuang ke ND merenungkan Pancasila. Mudah-mudahan rasa sukun yang berbeda-beda tetapi memberi cita rasa yang bisa mempersatukan semua, itu juga mengilhami kita semua. Saya masih berutang kalau nanti pohon sukun kami berbuah, mengantar ke Pak Muji. Mudah-mudahan tidak ada aturan nanti jaga jarak supaya jadi alasan tidak ngantar. Saya kembalikan ke Romo Marsar.
Baik saudara-saudari sebangsa dan setanah air, terutama saudara-saudara kita yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita tiba pada termin ketiga, pesan-pesan tentang merawat NKRI sebagai rumah kita bersama. Para narasumber telah mengantar kita untuk melihat bahwa NKRI sebagai rumah kita bersama itu berakar kuat dalam budaya dengan ungkapan-ungkapan yang tadi telah kita dengar dan didukung dengan begitu luar biasa oleh ajaran agama-agama yang ada di wilayah NKRI ini. Sebelum kami beri kesempatan kepada para narasumber untuk memberikan pesan-pesan dari masing-masing agama, kami ingin mengajak kita untuk melihat pengalaman sejarah. Ada satu negara yang didukung dengan sistem intelijen yang luar biasa, dengan senjata persenjataan yang luar biasa, Uni Soviet, dia hanya bertahan 70 tahun lalu bubar. Tentu kita tidak ingin ini terjadi dengan NKRI. Maka mari sekarang mendengarkan pesan-pesan dari para narasumber kita tentang menjaga NKRI sebagai rumah kita bersama yang nanti 2 bulan lagi akan memasuki usia 75 tahun. Kita beri kesempatan kepada Bapak Uskup untuk pesan tentang menjaga rumah kita bersama. Silakan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya membaca di Kompas bahwa negara kita, Indonesia, bangsa Indonesia, dalam hal kedermawanan berkaitan dengan pandemi ya, itu termasuk di ranking atas ya, tinggi sekali, sangat membanggakan. Nah, dalam kaitan itu, saya rasa salah satu hal yang penting sekali dalam rangka mewujudkan Pancasila, menjaga kesatuan dan persatuan adalah membina, memupuk, dan mewujudkan secara konkret semangat gotong royong. Khususnya berkaitan dengan masalah pandemi juga yang kita hadapi, sungguh-sungguh kita ditantang untuk atau diberi kesempatan baru untuk mewujudkan secara konkret semangat gotong royong itu. Ada juga yang merangkum Pancasila menjadi Ekasila gotong royong itu ya. Atau yang sudah saya alami juga di sini diwujudkan secara sangat konkret dalam silaturahmi, kunjungan satu sama lain, membina rasa percaya satu sama lain dan mengikis kecurigaan-kecurigaan sedapat mungkin. Jangan menunggu ada masalah baru saling berkunjung, tapi terus dibina silaturahmi saling berkunjung dengan semangat gotong royong. Terima kasih. Terima kasih Bapak Uskup. Lanjut kepada Pak Anwar yang juga pada kesempatan ini mewakili Pak Subuh, Ketua FKUB yang tidak bisa hadir karena ada perjalanan ke Palembang. Silakan pesan dari Bapak mewakili tokoh agama Islam. Ya, terima kasih. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi bahwa di Kepulauan Bangka Belitung ini, masing-masing daerah otonominya itu ada semboyan-semboyan tadi. Seperti misalnya untuk di Pulau Bangka ini kita kenal ada Selawang Segantang, ada Sepintu Sedulang, kemudian ada Junjung Besau, ada Sejiran Setason, dan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri disebut semboyan ada Serumpun Sebalai. Gitu. Kesemuanya itu menggambarkan bahwa dalam rangka membangun daerah ini, khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan secara umum adalah NKRI, kita perlu menyemangatinya atau berdasarkan semangat kekeluargaan, keberagaman, dan persaudaraan. Jadi artinya inilah yang perlu kita budayakan kepada masyarakat, sosialisasikan kepada masyarakat, dan kita edukasi juga perlu seperti itu. Untuk itu tentunya sebagai
closing statement-nya. Ya. Ya. Mari kita membudayakan, mengembangkan sikap untuk saling memahami, untuk saling menghormati, dan untuk saling menghargai sesama umat beragama di negeri kita ini. Insya Allah kalau itu yang kita kembangkan dan kita budayakan, yang namanya negeri Serumpun Sebalai ini akan berjaya di masa yang akan datang. Alhamdulillah kita sampai sekarang masih dikategorikan zero conflict. Artinya karena inilah yang mungkin kita yang sekarang sudah kita rasakan. Oleh sebab itu jangan kita lengah. Tetap kita membudayakan dan mengembangkan saling menghargai tadi, saling memahami, saling menghormati, dan saling juga saling mencintai dalam arti kata untuk kebaikan ya, sesama umat yang ada di kepulauan kita ini. Kemudian jadi juga di samping saya mewakili dari unsur umat Islam, juga saya tadi ditunjuk oleh Pak Ketua FKUB kita juga untuk mewakili beliau. Maka di sini sebagai mewakili dari Ketua FKUB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kami menghargai, ya, mengapresiasi inisiatif dari keuskupan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan semacam ini. Ya, kalau bisa jangan sebatas ini. Ya. Dalam rangka meningkatkan silaturahim tadi, kata ya. Pak Uskup. Tentunya lebih intens, lebih baik. Dalam rangka kita, lihatnya sekarang ini kan ada pihak-pihak lain, ya, pihak-pihak katakanlah yang tidak suka dengan beragama itu memulai mengembangkan paham-paham yang menyesatkan itu yang kadang-kadang kita ya, bukan dari kita sama kita, bukan, tapi dari ada kelompok yang memang tidak suka dengan agama. Nah, dia kalau dia diam sini nggak apa-apa, tapi kadang-kadang dia mengembangkan paham-paham yang menyesatkan, akhirnya kita juga repot gitu. Ya, apalagi ya aparat keamanan ya, polisi dan segala macam. Oleh sebab itu mari kita momen seperti ini kita lakukan lebih intens lagi ya. Jika perlu jangan hanya kali ini, mungkin nantinya setahunnya berapa kali kita ketemu lagi. Insya Allah kalau itu yang sering kita lakukan, yang paham-paham menyesatkan agama kita masing-masing bisa kita minimalisir seperti itu, sehingga tidak berkembang menjadi konflik gitu ya seperti itu. Kami kira itu sebagai closing statement dari kami, dan kami akhiri sebagai seorang muslim mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, salam sejahtera selalu untuk kita semua. Ya. Terima kasih Pak Anwar. Jadi salah satu modal untuk menjaga rumah kita bersama NKRI ini adalah dengan silaturahmi, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Kita akan lanjut dengan pesan dari tokoh agama Hindu. Silakan Pak Nengah. Terima kasih untuk yang kedua kalinya. Pesan dan kesan untuk merajut kebinekaan kita yang tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika yang telah tercantum dalam Pancasila. Kami di sini mengajak rekan-rekan semua dan terutama kami di agama Hindu, ada yang disebutkan dengan Vasudeva Kutumbakam, Pak. Kita itu adalah, semua kita ini adalah bersaudara. Jadi dalam merajut kebersamaan dalam kebinekaan Indonesia ini, kita harus menjaga dengan baik kerukunan serta kebersamaan kita, menjaga Pancasila sebagai dasar negara, dan juga NKRI sudah mutlak kita sepakati sebagai wujud kita menjalin kebersamaan, itulah yang tertuang dalam Pancasila. Mudah-mudahan kita bersama bisa menjaga Pancasila dan NKRI ini untuk selama-lamanya di negara kita.
demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia, juga kemakmuran bagi kita semua. Itulah inti daripada merajut kebinekaan dan Pancasila ini, supaya kita bisa mewadahi kebersamaan mulai dari rumah, tingkat pemerintah, begitu juga khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terakhir, dengan merajut kebersamaan ini, bersama kita pasti bisa. Itu yang terakhir kali kami sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri dengan Parama Santi, Om Santi Santi. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Nengah, matur suksemo. Baik, apapun yang terjadi, supaya rumah kita bersama ini tetap teguh berdiri, kita semangat persaudaraan, saling menerima satu sama lain sebagai saudara, menjadi salah satu kunci. Begitu Pak Nengah ya. Silakan Pak Hengki dari Toko Agama Buddha. Ya, terima kasih pada Romo Marsa. Pesannya kesempatan ini, bahwasanya mari kita sama-sama menumbuhkan kegotoroyongan kita untuk menumbuhkan dari suatu kehidupan, atau sama-sama kita menjaga kebudayaan kita, saling bersilaturahmi ya, dan saling untuk bersapa ya, untuk kebersamaan kita. Nah, dari rasa kegotoroyongan inilah mungkin dapat menumbuhkan daripada kebersamaan yang tiada banding bagi kita semua. Jadi dengan bergotong royong kita dapat membangkitkan semangat kita bersama untuk memajukan daerah kita dan mengembangkan daripada ajaran-ajaran agama kita masing-masing, sehingga ini merupakan suatu kebersamaan atau suatu kerukunan yang sangat harmonis, damai, tentram, dan sejahtera. Mungkin itu dan kami ucapkan terima kasih kepada Keuskupan Tangah Pinang yang sudah melaksanakan kegiatan ini, dan saya ucapkan selamat sore, salam Namo Buddhaya. Terima kasih Pak Hengki. Sebagai rumah bersama, untuk menjaganya tentu kita tidak bisa menjaga sendiri-sendiri, tapi perlu gotong royong menjaganya bersama-sama. Terima kasih. Mari kita dengar Pak Mukji, pesan dari Kong Hucu. Terima kasih. Diberikan kesempatan yang keempat kali kalau nggak salah. Saya sudah banyak mendengar dari saudara-saudara kita, persatuan kita harus menjaga. Saya hanya menghimbau kepada seluruh umat Konghucu yang ada di Pangkal Pinang, Belitung, beserta pada umumnya, marilah kita bersatu untuk menegakkan Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Mukji. Mari kita bersama-sama menjaga Pancasila. Silakan Pak Gultom. Terima kasih. Pada kesempatan yang penuh rasa persaudaraan ini, pesan dari saya sendiri sebagai perwujudan dari hidup bersama, mari juga berbagi dengan orang lain, supaya jangan memiskinkan kebersamaan. Dan ketika kita bersama-sama dengan orang lain, maka kita membuktikan bahwa kita bisa menopang dan berkelanjutan untuk banyak hal. Indonesia yang terbentang sangat luas dari Sabang sampai Merauke, kiranya ini tetap menjadi permenungan yang memperkaya kita, tidak pernah tertutup, tidak pernah terkunci, ibarat sebuah gerbang yang harus kulunwon meminta kuncinya. Kita bisa setiap hari bertemu, dan sama seperti Pak Uskup tadi sampaikan, mari kita junjung tinggi hidup bergotong royong, teristimewa dalam setiap kesempatan-kesempatan, karena memang pembuktian dari rasa kebersamaan bergotong royong itulah kita bisa saling menunjukkan perasaan yang sama, pikiran yang sama,
dan tujuan yang sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Gultom, Gotong Royong memberi kesempatan untuk kita melaksanakan atau mewujudkan kebersamaan itu. Itu juga menjadi salah satu cara yang boleh kita gunakan untuk menjaga dan merawat rumah kita bersama, NKRI kita. Silakan Romo Hans untuk menutup pertemuan kita. Baik, saudara-saudari dimanapun Anda berada, kita berada di penghujung talkshow kita. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kami, Bapak Uskup Pangkal Pinang, Pak Anwar, Pak Utom, Pak Hengki, Pak Muji, dan Pak Nengah yang telah hadir bersama kita sore hari ini. Pancasila, kita rayakan kelahirannya, tetapi tugas kita adalah bagaimana menghidupinya, bagaimana mengimplementasikannya setiap hari dalam kehidupan kita. Selamat sore untuk kita semua, sampai bertemu di kesempatan yang lain.